Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Aceh menggelar pelatihan persuasive speaking kepada para pengurus Dharma Wanita Persatuan di Ruang Potensi Daerah Aceh Senin 8 Mei 2017. Pelatihan dengan tema membangun komunikasi harmonisasi dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan Seda Aceh tahun 2017 itu menghadirkan narasumber Dr. Saifullah Muhammad STMM serta diikuti oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan Aceh dan para pensiunan Dharma Wanita. Ketua Dharma Wanita Provinsi Aceh Syamsiarni dalam sambutannya mengatakan, pengurus Dharma Wanita Persatuan sangat membutuhkan keahlian komunikasi persuasif karena pengurus organisasi ini dituntut mampu memimpin lembaga dengan anggota yang cukup banyak. Dalam lembaga pemerintahan, kata Syamsiarni, komunikasi persuasif adalah sebuah pengetahuan yang wajib dikuasai seluruh aparatur negara karena aparatur harus mampu membangun komunikasi dengan sesama rekan kerja dan juga dengan masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya pengetahuan tentang komunikasi harus terus diperkuat di semua tingkatan. Syamsiarni berharap ilmu yang diperoleh dalam pelatihan nantinya agar dapat terus dikembangkan, sehingga langkah Dharma Wanita Persatuan dalam menjalankan program-programnya dapat tersampaikan dengan baik.